Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bolo-bolo semuanya, para penghobi sound seluruh Indonesia. Ya, kali lur tema kita tema apa namanya ya? Pokoknya kita hari ini kita lagi loading, lagi prepare buat acara kawinan. Buat acara kawinan yang akan diselenggarakan pada hari besok lur. Besok jadi kita hari ini tadi habis asar kita sudah loading barang. Sampai sekarang belum bunyi ya, karena apa, tadi terkendala hujan. Jadi setelah hujannya reda kita gas lagi, kita mulai persiapan kembali. Ini untuk panggungnya saya sepil dulu, untuk panggungnya belum ada ya, panggungnya infonya baru nanti jam 10:30 malam baru mau dipasang, tapi tidak masalah, yang penting buat acara besok pagi semua sudah ready, sudah siap 100%. Dan kata-kata hari ini lur ya, rabimu rezekiku, tanpa kami acaramu sepi. Nah, ingat itu ya kata-kata hari ini. Dan kita sudah instalasi semua sound systemnya, kabel-kabel sudah kita install, jadi kita saatnya mau cek sound. Kita sudah selesai isa untuk wilayah Samarinda. Habis ini kita langsung kita bunyikan, kita bikin routingan dulu, terus untuk dan untuk ya, sorry lur, terjeda karena ada tadi ada di sana ada mobil slip ya, dan barang-barang atau komponen yang kita pakai tadi disepil enggak mas videonya mas? Belum ya, ya sudah, besok masih ada waktu. Kalau untuk dalam, untuk monitor dalam, sementara saya pakai ini subwoofernya yang Bock Martin. Bock Mackey. Isinya saya pakai dengan komponen D18C. Ini dua, ya kan. Untuk ini set fill-nya saya pakai coil 3 in seperti biasa kan. Kita 15 pakai komponen Wisdom. Ini lur sampai protal-protal seperti ini lur ya. Karena demi kebahagiaan dan demi meramaikan acara-acara kalian, saya rela ngecat-ngecat terus, enggak masalah ya. Habis ini kita routing sistem. Nah, kita routing sistem. O7 kita pakai untuk metrik 1. Untuk itu O8 lur ya. O7 kita pakai metrik 3. Terus untuk 1 2 1 2 1, untuk 2 bus 2 3 bus 3, tadi 3 ya, 3 ini output 3, output kita tadi apa, 15 ya? Iya 15. Output 3 kita pakai di matrix 4. Dan output 4 kita pakai subwoofer, kita pakai mono aja. Oke, sip. Sekarang kita tinggal nge-Q. Kita nge-Q. Depan mana, Lur? Depan sana kah? Ini bisa ngatasi enggak? Bisa ya kamu ya? Ya sudah. Kita sepil ke depan aja, Lur. Langsung ke depan aja kita masuk. Gelap, Mas. Kelihatan enggak Mas itu, Mas? Ini mumpung masih sepi, Lur ya. Ini acara kan belum mulai, jadi kita lagi prepare mumpung masih sepi. Kita bikin video mumpung karena apa, untuk persiapan lah biar tahu. Jadi kalau kita support sound system atau disuruh ngisi acara untuk kawinan itu seperti apa persiapannya, jadi sahabat-sahabat semuanya biar sedikit tahu ya kan. Depan kita pakai panel 3 pas ya kan, tapi ini untuk strobnya saya pakai cuma 1 pas aja lur. Kita pakai 1 pas aja.
atas. Terus untuk power subwoofer saya pakai yang biasa L10.000 TD Wisdom. Untuk ngedrap middle-nya saya pakai yang AH 12004. Kali ini membawa subwoofer ada 6 lur. 6 unit subwoofer. Juga seperti biasa untuk middle-nya saya pakai 2 box. Ini T24 custom. Ya, T24 custom yang isinya full neodymium Wisdom. Oke sudah, kita langsung ke dalam aja. Kita lagi langsung kita cek sound. Nah, yang nikah ini Mbak Fia sama Andika. Ya, dulur. Yang bahagia ini tidak hanya untuk kedua calon kedua mempelai, juga dari dua keluarga besar, tapi tukang sound kayak kita ini juga ikut bahagia lur, gitu lho kan. Itu tadi kata-kata yang di depan tadi harus ingat ya. Udah kayaknya udah lagi. Oke lur ya, udah sampai cek sound karena udah anu ini kayaknya udah malam ya, udah cek sound. Pokoknya besok kita pas bunyinya, pas kita lagi perform di sini bersama elektronnya, kita sepi lagi ya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa selalu dukung terus channel kami dari Satria Audio 86. Mudah-mudahan apa ya lur ya, kerja keras kami dan dukungan kalian dapat menjadikan motivasi, juga menjadikan kami lebih bersemangat untuk membuat video-video seputaran audio sound system. Oke, ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.